Ini kita buka vlog di pasar Senen. Sarapan dan tadi kita ada beberapa yang kita temui yang unik di sini, rupanya di kota dan di manapun tempatnya sama aja katanya. Pung ada Pak Rektor, saya alhamdulillah bisa nge-vlog sama beliau di hotel yang luar biasa juga ya kira-kira. Oke Pak, pengalaman Bapak ketika orang Indonesia ke luar negeri apa aja yang mereka lakukan, apakah sama aja? Yang unik menurut saya orang Indonesia itu kalau berpergian ke luar negeri itu pertama dia tidur. Makan, kemudian yang ketiga toilet. Jadi kalau dia begitu dia naik bis, dia ketiduran di bis, biarpun guide-nya lagi cerita tentang apa begitu di kota itu sejarahnya, apa orang Indonesia akan tidur. Begitu dia sampai, nanti yang pertama ditanyakan ke guide itu adalah where is the toilet? Jadi mana toiletnya? Dan setelah itu jalan-jalan sebentar, kemudian bertanya kapan kita makan. Tiga hal itu yang paling unik. Ada kebiasaan yang tidak bisa hilang dari orang Indonesia itu. Apa itu, Pak? Kebiasaannya itu adalah ketidakdisiplinan dan ketidaktertiban. Di mana-mana, misalnya kalau makan di restoran kayak tadi itu Indonesia banget. Jadi gak bisa antri. Tadi makanan sempat habis, kita udah nunggu makanan, alhamdulillah, tapi datang. Tapi ketika datang masih rebutan. Saya kira sudah dapat semua, ternyata masih belum juga.